Aduh, kenapa Pak? Kenapa sih? Hei! Oh! Ya, aku ke sini! Aduh! 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 Ini apaan nih? Desi Bayusri, tolong! Lembah kematian, begitu orang menyebutnya. Dahulu tempat ini adalah lokasi persembunyian tentara Belanda dari kejaran Nippon Jepang. Namun, persembunyian mereka diketahui dan tentara-tentara itu dihabisi di tempat ini. Konon, arwah mereka masih bergentayangan di lembah ini. Tak jarang, orang yang menemui tentara misterius itu mengejar, bahkan mencelakai siapapun yang memasuki tempat itu. Tim ekspedisi merah tak lantas percaya akan cerita itu. Mereka akan membuktikannya sendiri. Kenapa tuh? Lu kenapa? Kok panik banget gitu? Apa lari-lari? Coba cek. Awas, awas. Jangan. Ada babi hutan lagi. Babi hutan? Coba. Bahaya. Bang, abang. Bang, buru bang. Bang. Ayo, mengira. Bang, buru bang. Hei, Kang, tunggu dulu Kang. Kang. Coba kamu sih enggak lihat, Kang. Tunggu. Wujudnya, ya ampun. Kang dari kesana enggak ngelihat? Enggak, tunggu. Ini. Tenang dulu. Udah Kang, tenang dulu. Sekarang cerita sama kita. Masalahnya apa? Ada apa sebenarnya? Begini, Kang. Kita tuh tersesat semalam di sini. Kok bisa tersesat? Terus tiba-tiba ada prajurit. Sosok prajurit pakai baju hitam-hitam. Ya, serem banget, Kang. Jadi gini, Kang, ceritanya. Malam harinya, mereka berjalan menyusuri hutan. Namun mereka tidak menemukan jalan yang biasa mereka lewati. Lalu salah satu dari mereka melihat seperti ada sosok yang mengikutinya. Mereka pun waspada. Lalu tiba-tiba
Sosok tak kasat mata menyerang salah satu dari mereka. Mereka pun berjibaku dengan sosok itu. Lalu berlari menembus hutan di kegelapan malam. Usai menceritakan pengalamannya, kedua orang itu tiba-tiba seperti melihat sesuatu yang menyeramkan. Ya Allah, emang aneh banget loh. Beneran ada itu. Tapi yang jauh. Gimana kita ikut? Ikutin aja. Pelan-pelan, Bay. Lah. Ya, aduh. Lah. Ada, Bay. Kok ngilang? Bang, ngilang, Bang. Ngilang. Hilang. Aduh. Bay, ini ada sangkut pautnya nggak, Bay? Sama mitos yang bakal kita percaya? Iya, ada. Karena yang kita bakal ngungkap ini kan misteri prajurit hitam. Iya, oke guys. Sekarang semua tenangin diri dulu. Kita fokus dulu sama misteri ini. Semua siap ya? Lu semua lengkap ya? Ini baik, kita ke arah mana baik? Kita ke arah sana. Mana ya? Sekalian arah mereka tadi ya. Ayo, Bang. Apa aja yang saling jaga ya, saling jaga. Yuk. Ayo, Bang. Bang. Baru mulai tau kita. Prajurit. Hah? Prajurit hitam. Keren nih. Yuk, cari. Guys. Bisa gimana, guys? Enggak, kita kayaknya harus nge-camp di sini sambil nunggu gelap. Oke? Okay? Aman ya? Jadi, Jasi juga harus istirahat. Sri juga tuh tangannya sakit banget kayaknya. Kita istirahat di sini. Iya. Biar gue sama Bayu ntar jadiin tenda. Oke? Udah gelap, baru kita lanjutin. Ini flysetnya dari... Sri, gimana Sri? Aman. Oke, semua dengerin gua. Kita sambil nunggu malam. Ntar kalau udah malam, kita bakal bagi tiga. Lu Sri, lu ke arah barat. Bay, lu ke arah utara. Sedangkan gua bakal ke tempat di mana kita diserang tadi. Dan lu Jas, lu di sini aja. Bye. Kondisi Jas sih enggak memungkinkan untuk menelusuri mitos ini. Tapi gue udah bisa. Enggak aja sih. Gue yakin di sini aman, oke? Tes ninggalin dia sendiri. Enggak apa-apa. Perempuan loh, Tes. Enggak apa-apa. Ada hati kan? Gunain. Tapi lo aman tuh sendirian. Aman kok gue. Kasih waktu gue aja untuk istirahat bentar. Oke guys, ini juga udah gelap. Yuk, mulai. Dulu kayak. Yuk. Ya, semoga malam ini kita tetap terjaga, nggak ada masalah, semua berjalan dengan lancar. Doa dimulai. Yuk, tos. Semangat ya. Sri, tangan kiri, Sri. Ekspedisi merah! Yuk, endeknya bagus semua kan? Bagus, yuk. Mau ke teman. Yuk. Gak apa-apa, udah aman. Yuk, pulang. Hati-hati ya, guys. Yuk. Bang, lu bisa ambilin ini ya, Bang? Ini di camp, pas gue. Ayo, Bang. Bang. Bisa ini, Bang. Naik shop ini. Mau kemasa nggak? Yeah.
sepi. Aneh nggak sih bang? Di sini tuh kayak tentara gitu. Bang, bang. Lu liat nggak bang? Tadi kayak yang lewat bang. Hah? Belum. Dia indikin bos tuh. Dapet tadi. Waduh ngaco banget nih. Bang. Iya tuh. Ayo samperin. Turun bang. Ada yang lewat lagi bang. Tuh, bang. Lah, kok ngilang bang? Bang hilang bang, serius bang. Tadi gue liat tuh kayak separuh badan bang di sini bang. Aduh ngaco nih kerjaan kita nih.